Hai hai hai, balik lagi ke vlognya Kaira. Sebelum kita mulai vlognya, jangan lupa di subscribe dan di like videonya ya. Jadi kali ini Kaira staycation bareng sama teman-temannya Kaira. Sebenarnya teman-teman mamahnya ya, tapi kebetulan banyak anak-anak yang seusia Kaira nih. Terus kita seide untuk bikinin lomba anak-anaknya. Yang pertama adalah lomba makan kerupuk. Tapi makannya tetap pelan-pelan ya supaya nggak kesedek. Lanjut ke lomba teriwo, tapi emang lomba ini adalah yang paling sesuai dengan umur anak-anak ya. Kebetulan ini pesertanya emang masih usia 1-3 tahun. Nah ini lombanya adalah memindahkan bola. Jadi ada satu baskom besar di seberang sana, lalu anak-anak tuh ngambil dari situ bolanya, lalu dipindahkan ke baskom yang dipegang oleh ibunya masing-masing. Terus aja dipindahin sampai bola yang di baskom besarnya itu habis. Sekarang ayo kita menghitung bola yang berhasil dikumpulkan dan kita tentukan pemenangnya. Wow, ternyata pemenangnya adalah Haura. Kita lanjut permainan selanjutnya adalah tepok balon. Sebelum permainannya dimulai, lagi pada di briefing nih sama papa-papanya. Oke, bersiap kita mulai. 1, 2, 3. Ayo, semangat. Semua aku ngeliatnya juga udah pusing. Tapi ya udahlah ya, buat seru-seruan aja. Hehe, ayo semangat. Dan sampai semuanya gol, semua pemenang. Itu Haura ngapain malah niup balon. Dan sebagai penutup, kita mau pukul pinata. Tapi bocah-bocah pukul yang ada yang semangat tuh, tok-tok kayak mukul beduk. Bahkan Numa gak mau mukul karena kasihan koko melonnya gitu. Karena kayaknya nggak akan pecah dengan pukulan anak-anak, akhirnya kita buka aja manual dari bawah ya. Dan hopla, itu diisiin konfeti sama cemilannya anak-anak, tapi kita bungkus kecil-kecil gitu pakai plastik. Sisanya dibuatin hujan-hujanan konfeti manual dari atas. Sekarang yuk kita pindah ke lantai bawah. Kita mau lomba, tadi sih mau lomba antar keluarga ya, tapi jadinya kita ubah, kita bagi dua tim. Nama lombanya adalah transfer sarung. Ternyata tidak semudah itu ya, dan aku baru tahu kalau ternyata lebar sarung tuh ada macem-macem. Jadi tipsnya kalau mau mainan ini adalah kalian bawa sarung yang lebarnya lebar banget. Terus lebih gampang kalau kakinya dua-duanya duluan yang masuk ke dalam sarung, baru nanti kepalanya. Jadi jangan satu kaki dulu terus kepala, baru kaki satunya gitu. Udah kelihatan lah ya tim mana yang menang. Ayo semangat, dan tim kiri yang menang, selamat. Oke lanjut lagi, sekarang kita lomba balap sarung. Nah ini anak-anaknya mau pada ikutan nih, jadi ayo. Ternyata tidak semudah itu ya, Kaira tenggelam. Jadi papa cuma sampai setengah putaran langsung putar balik lagi. Oke, kita ulang ya lombanya. Dan sekarang Kaira udah digendong nih, bareng sama yang lain juga digendong. Dan pemenangnya adalah Sarah Ellen. Terakhir kita akan lomba loncat sarung. Jadi ini mainan couple tuh. Jadi salah satunya udah loncat dulu, nanti sampai di sisi satunya baru diganti pasangannya. Pemenangnya adalah Gina Ari. Selamat. Mohon maaf, ini pesertanya udah pada jompo ya, jadi disuruh main games langsung udah pada kecapean. Nah ini adalah lomba terakhir, yaitu adalah sambung kata. Jadi menyambung kata dengan huruf awalan an. Cuma ini tuh kayaknya salah bawa pompa ya. Jadi harusnya tuh gak pakai pompa kayak gini, karena lama-kelamaan sakit dan susah banget untuk meledakinnya kalau pakai pompa seperti ini. Dan mainan sambung kata kayak gini tuh emang deg-degannya ada banget, kayak tiba-tiba ngeblank apa. Hehe, oke, sekian dulu macam-macam lombanya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi kalian kalau emang
mau staycation bareng teman-teman juga ya. Terakhir tinggal pembagian hadiah dan juga pembagian hampers buat anak-anaknya. Sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you dan bye-bye.